هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sawma min fadha'ilil Islam wa 'adana 'alaihi kulla 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan sehat. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah shaum. Sahabat Mihrab Center yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan sedekah, bulan Al-Quran, dan bulan dilipat gandakannya amalan. Maka barang siapa yang bersemangat untuk beribadah di dalamnya, maka sungguh dia akan beruntung dengan membawa beribu-ribu kebaikan. Maka jiwa-jiwa yang rindu berjumpa dengan Rabbnya sudah seharusnya untuk memanfaatkan momentum ini, sudah seharusnya untuk memanfaatkan momentum ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya kemuliaan tidak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Maka barang siapa yang mengharapkan kesungguhan, maka barang siapa yang mengharapkan kemuliaan dan ketinggian derajat di bulan Ramadan, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk beribadah di dalamnya. Karena tidaklah seorang manusia yang beribadah di dalamnya kecuali akan dilipat gandakan. Fa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali bani Adam lahu al-hasanah bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Setiap amalan Bani Adam akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya untukku. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya bagi kita untuk memanfaatkan momentum ini untuk banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya terdapat banyak pintu taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pintu tersebut adalah berpuasa di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi s.a.w. qal, man soma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lalu. Dan pintu yang kedua adalah salat tarawih. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah tidak ada orang yang paling bersemangat beribadah di dalamnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika datang bulan Ramadan, kebaikan beliau seperti angin yang diutus. Adalah sebuah gambaran bagaimana cepatnya tersebar kebaikan yang ada dalam diri beliau. Karena sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihal mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat didatangi oleh Jibril
sangat dermawan pada kebaikan, melebihi angin yang diutus. Apalagi ketika telah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk menghabiskan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghatamkan Al-Qur'an, dengan salat tahajud, dengan beriktikaf. Maka barang siapa yang keadaannya sama dengan keadaan Nabi Muhammad SAW, maka sungguh telah baik dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat beribadah di dalamnya supaya mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.